Kira gini, dia jumpa kaki dekat apa daripada pinggir sampai kaki dululah kita kata kan. Putus badan tak jumpa oi. Ha mandi kaki lu. Ha lepas tu mayang kaki lu. Mayang untuk kaki mayat tu anggota yang ada tu. Duk sebulan jumpa pula badan. Ha mandi pula badan, mayang pula badan tu pula. Ha tu. 3 bulan lagi baru jumpa kepala dengan tengkorak baru jumpa. Ha mandi tengkorak tu pula. Lah, lepas tu bayang pula dekat kepala dia. Kitab panduan mengurus jenazah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, hukum mandi mayat. Nah, mandi mayat. Jadi kita masuk bincang tentang mandi. Nah, mandi mayat. Jadi mandi mayat ni dia merupakan salah satu syarat lah untuk kita kata macam syarat lah untuk boleh kita semayang mayat tu. Jadi kalau tak mandi tak boleh semayang ni lah. Dia kena mandi dulu baru masuk waktu untuk semayang mayat. Jadi kita nak tengok mandi mayat ni dia kata apa? Hukum syarak mengenai mandi mayat. Nah, hukum syarak mengenai mandi mayat. Jadi mandi mayat ni dia fardu kifayah. Ambil tantu dulu lah. Nah, bila kata mandi mayat ni, nah, hukum dia fardu kifayah. Jadi bila ada orang buat, kita tak payah lah. Macam tu lah. Kita buat, orang lain tak payah. Jadi pilihlah mana-mana satu tu. Cuma paling kurang, nah, paling kurang yang dikatakan mandi mayat ni iaitulah mengalir air atas sekalian zahir badan mayat tu. Nah, kita bagi mengalir air atas sekalian badan dia. Maka nah, ketika tu orang panggil mandi mayat lah. Tapi dia ada kaifiat yang akmal tu. Sekejap kita akan bincang lah kaifiat yang akmal. Ayat kapok baruh lah. Ayat apa? Berbidara lah. Hak tu hak akmal. Nah, hak akmal. Dah. Jadi kita akan bincang ke depan lah berakmal tu. Cuma kita tahu dulu yang kata mandi mayat ni paling kurang sekali kita bagi mengalir air zahir tubuh badan dia. Jadi dia kata hukum syarak mengenai mandi mayat diterangkan dalam hadis berikut. Nah, dia umat satu hadis cerita tentang mandi mayat ni. Mana dia? An Ummi Atiyyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. La qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat. La tuwfiyat ibnatuhu. La baca ibnatuhu. Tuwfiyat ibnatuhu faqala ighsilnaha thalasan aw khamsan aw aktsara min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafurin فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا
hiqwahu faqala ish'irnaha iyyahu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ha, jadi kita tengok terjemah dia. Dia buat terjemahan siap, terjemah duk tepi. Dia kata apa? Dari dari Ummi Atiyah Al-Ansari. Ummi Atiyah Al-Ansari, nama dia Nasibah binti Al-Harith. Nama dia Nasibah binti Al-Harith. Itu satu pendapat lah. Cuma ada pendapat lain kata Nasibah binti Ka'ab. Tanpa tu dia khilaf. Harith satu pendapat kata Nasibah binti Al-Harith. Satu lagi kata Nasibah binti Ka'ab. Nasibah lah, nama dia Nasibah. Dia ni min fuqaha as-sahabati, sebahagian daripada tok pekah lah, kita kata itulah bahasa kita kata tok pekah, orang alim pekah lah, fuqaha. Tok pekah di kalangan sahabat. Dia orang yang alim pekah di kalangan sahabat. Ni Ummi Atiyah. Dan Ummi Atiyah ni dia punya kunyah dia Al-Ansariyah, yang dibangsakan kepada Ansar. Maksud dia, dia orang Madinah. Nah, kalau muhajirin hak berhijrah tu daripada Mekah ke Madinah, hak bantu puak-puak muhajirin orang yang berhijrah ni siapa dia? Puak Ansar. Nah, puak Ansar ni pembantu, ni orang-orang Madinah. Jadi dari Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke tempat kami ketika anak perempuannya mati. Dan Rasulullah ni dia masuk mai tempat kami ni waktu anak perempuan Rasulullah tu mati. Anak perempuan dia siapa dia? Dia buat nota kaki, puteri Nabi yang meninggal itu ialah Siti Zainab radhiyallahu anha. Tu isteri Nabi yang meninggal. Okay. Jadi Rasulullah masuk mai kat tempat depa tu waktu puteri dia meninggal lah. Lalu bersabda, lalu Rasulullah pun kata, kata dia nak suruh lah, nak suruh, dia nak suruh mana? Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Nah, tu pun jika kamu pandang elok tambahan yang demikian. Nah, jadi kalau asa elok tambah tu tambahlah. Jadi nah, Rasulullah suruh apa orang-orang perempuan tu, sahabiah ni, mandikan anak dia lah. Di antara yang ada kat situ Ummu Atiyah. Jadi bab mandi, nah mandi ni kalau orang perempuan meninggal, orang perempuan lah mandi. Kalau orang lelaki meninggal, maka orang lelaki mandi. Dia berikut tu. Nah. Nah, jadi dalam kitab fiqh kata haram memandi mayat lelaki melainkan sama lelaki ataupun isteri dia, tak apalah. Isteri bagi lelaki tu ataupun perempuan yang haram nikah. Perempuan yang haram nikah dengan dia, mahramah dia, tak apalah kalau lelaki tu meninggal. Yang masuk mandi dia tu mak belakang dia, ha, tak apalah. Hak tu mahram dia, mak dia, kakak dia, hak tu tak apalah. Hak tu mahram dia. Nah, jadi kalau mahram pun tak apa, yang sentuh tak patah wuduk dia lah. Maka hak tu boleh, tak boleh. Lepas tu mayat perempuan tu pun tak boleh juga nak mandi mayat perempuan tu melainkan sama perempuan. Nah, perempuan sama perempuan ataupun suami bagi perempuan tu boleh masuk. Dan suami dia nak masuk,
ataupun lelaki yang haram nikah, samalah mahram dia, dia punya abang dia ke, pak menakan dia ke, ayah dia sendiri ke, ha, maka hak tu boleh masuk. Tak boleh masuk. Tak. Kalaulah hak mandi itu, nah, kalaulah mandi perempuan ajnabiyah, nah, kalaulah mandi oleh perempuan ajnabiyah yang bukan isteri mayat tu, akan mayat lelaki ataupun lelaki ajnabi yang asing pergi mandi mayat perempuan, hukum dia haram. Dah haram. Kita tak ada, bukan kita ni bukan mahram dia pun, sepupu dia. Dah kita masuk dia mandi, tak apa, dia kata sepupu saya ni mati ni, saya masuk, ah, tak boleh. Dah tak boleh. Sepupu dia bukan mahram. Sepupu halal nikah. Dah bukan haram nikah. Mahram ni haram nikah. Dah haram nikah. Tapi dari sudut sah macam mana bila kita kata orang perempuan yang ajnabiyah ni mandikan lelaki ataupun orang lelaki yang ajnabi yang asing ni mandikan perempuan, nah, hukum haram, dia haram balik, nah, haram-haram tapi tang sah-sah, nah, bak kira ayat dia pi rata elok tu kira sah, tak ada masalah apa tu dalam mazhab kita Syafi'i. Ha, gitu. Kalaulah ada mayat lelaki yang tak ada lelaki untuk mandi dan juga tak ada isteri, tak ada perempuan yang haram nikah dan tak ada juga budak-budak lelaki kah yang mau mandi dia, yang ada perempuan ajnabiyah ya. Jadi dia duduk kampung tu dia seorang lah. Laki, nak laki bapak ni. Macam ayam lah, lah. Dia tak boleh dua orang berkelai. Dia duduk di kampung tu. Dia seorang. Hak lain yang perempuan belakang. Nak perempuan belakang. Tak ada laki nak mandi dia, tak ada. Lepas tu perempuan mahram dengan dia, tak ada. Mak dia mati lah. Isteri tak ada pasal tak nikah lagi. Jadi hak ni nak buat macam mana? Sama juga masalah kalau perempuan tu dia seorang duduk dalam tu perempuan, tak ada orang lelaki, tak ada orang perempuan lain. Lepas tu hak nak tolong mandi kat dia tu orang perempuan, tak ada. Tak ada. Yang ada lelaki ajnabi. Jadi kalaulah jadi situasi dia macam tu, nak jadi hak ni boleh lelaki ajnabi tadi ni dia mandikan perempuan tu. Boleh, tak ada masalah apa. Tak, boleh. Tapi dia kena ambil kain yang besar sikit lah. Tak, ambil kain yang luah. Ambil kain yang luah tu, angkat dengan kain tu, jangan sentuh. Tak, lepas tu kalau ada sungai, pi letak kat sungai bagi ayak lalu. Selapis, ha, faham tak? Lepas ayak sungai duduk lalu lah. Kita pakat-pakat cempul apa, bawa ni lah, pegang seorang sikit belah ni, belah kain tu, angkat letak pergi kendok sikit tu, bagi ayak lalu lah. Nah, lepas tu angkat balik. Ha, boleh buat gitu. Nah, ha, buat gitu. Kalau ada sungai kena buat gitu lah. Tak boleh kalau ada sungai duk pi mandi macam biasa, tak boleh lah. Duk pi mandi, sentuh, pegang apa semua tu, tak boleh tu. Nah, ni pasal sungai duk ada. Lepas tu pegang, selam sat dalam sungai tu dengan ketiadaan sentuh, lepas tu angkat balik. Nah, angkat balik. Aku tu cara dia macam tu. Ha, tu pelik lah, masalah pelik. Nah, tapi halunya ada lah orang perempuan ni, dah ada orang perempuan ramai. Ha, jadi orang perempuan mati, orang perempuan lah urus. Ha, tu. Ha, jadi kalau orang lelaki mati, orang lelaki yang urus bab mandi ni. Habis tu. Dah tengok Nabi bila anak dia meninggal, anak dia tu Siti Zainab perempuan. Bakal bila anak dia meninggal, Nabi suruh dah sahabat-sahabat perempuan ni mandikan anak dia. Macam mana? Dah. Mandikanlah dia
dia ada anak perempuan tu 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kamu pandang elok, tambahan yang demikianlah. Rasa elok tambah, kalau rasa tak payah tambah, tak tambah dah. Iaitu mandi itu dengan air, nah, dengan air dan serbuk dan bidara. Serbuk ni musanneh tambah, nah, serbuk dan bidara. Ambil dan bidara tak apa, tak serbuk tak apa, kalau ada serbuk ambil guna serbuk, nah. Dan campurkan sedikit kapur barus pada kali yang akhir. Nah, lah sekali campur sikit kapur barus. Dalam hadis tu Nabi kata waj'alna fil akhirati kafuran, hendak jadikan oleh kamu sekalian tu pada akhir itu kapok au syai'an min kafurin, ataupun sedikit daripada kapok. Jadi au tu sebenarnya syak rawi, rawi syak, adakah nak ambil kapok semua lemak ataupun nak ambil sikit daripada kapok. Ambil sikit daripada kapok, jadi syak. Tapi musanah kita dia terjemah campurkan sedikit kapur, dia ambil hak nombor dua tu, hak kata syai'an min kafurin. Setelah kamu selesai memandikannya, beritahu kepadaku. Nah, bila dah selesai mandi, bagi tahu dekat aku. Nabi kata setelah selesai kami pun memberitahu kepada baginda. Nah, bila dah selesai semua dah, nah, puak-puak sahabiah ni bagi tahu dekat baginda. Lalu ia Nabi itu, nah, memberi kepada kami kain sarung sambil bersabda, balutlah badannya dengan kain ini, kapalah. Nah, kapal. Jadi hak urus ni semua geng-geng perempuan. Hadis ni riwayat siapa? Rawahul Bukhari wa Muslim. Dia kata hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari pun riwayat, Imam Muslim pun riwayat. Ni kalau dua ni riwayat, kemah sungguh dan sahih sungguh. Sahih dia martabat tu tinggilah. Kita kata kalau dua orang ni riwayat hadis tu, habis. Lepas tu dalam riwayat yang lain pula dia kata wa fi riwayatin igsilnaha witran salasan aw khamsan aw sab'an. Nah, wa bada'na bimayaminha. Nah, wa bada'na bimayaminha wa mawadhi'al wudu'i minha. Wa qalat ummu Atiyah فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا سَلَاسَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا. Hadis sama riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim juga. Dia kata apa? Menurut satu riwayat lagi, ni riwayat yang lagi lah, lagi baginda bersabda, mandikanlah dia beberapa kali asalkan ganjil. Nah, mandilah beberapa kali asalkan ganjil bilangannya 3 atau 5 atau 7, dan mulakanlah dengan bahagian kanan badannya dan anggota-anggota wudu. Ini dia nak bawa pi ikut cara mandi yang sempurna lah. Ha, aku tu padahal boleh je jurus tak kiri dulu pun tak apa. Nah, tapi kita nak ambil yang akmal lah. Nah, kita pesah yang terbaik. Jadi dia kata Ummu Atiyah berkata, sesudah itu kami pun jalinkan rambutnya 3 tencang. Nah, dia jalinkan dia apa? Itulah macam orang panggil apa, bahasa kita kata dendah lah. Nah, gitu dia buat 3 tencang. Lalu kami hulurkan ke sebelah belakangnya. Nah, hulurkan ke sebelah belakangnya. Jadi dia ada nota kaki tu, boleh baca dirilah nota kaki tu. Nah, baca diri tadi, hak tadi ni terlepas baca. Nah, dia ada nombor 1 nota kaki tu hak atas tu.
apa-apa jua pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pakaiannya ataupun benda-benda peninggalannya ada berkatnya. Ada berkat. Tengok musannif katalah. Dan bukan Wahabi kata. Setelah mereka memandikan mayat putrinya, baginda melucutkan kain sarung izar. Nah, izar ni kain sarung hak hak sebelah bawah ni lah. Kalau ridak hak balik belah atas ni orang panggil ridak. Izar hak bawah, kalau kita bahasa kita kain plekat. Tu bahasa kita. Jadi baginda melucutkan kain sarung izar yang dipakainya dan meminta mereka membalut tubuh mayat putrinya ha, pakai kain hak bawah. Lepas tu dia kata sesudah itu baru mayat putrinya dikafankan dengan kain kafan yang disediakan. Lepas tu barulah dikafankan. Lepas tu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, perbuatan baginda yang demikian menjadi dasar. Ini menjadi dalil asas bagi amalan orang-orang Islam mengambil berkat daripada benda-benda peninggalan orang-orang yang soleh tu. Bukan kata Nabi saja, orang soleh. Kita tahu dia ni orang soleh bila dia punya peninggalan dia tu, dan dia apa yang dia tinggal, baju dia ke apa ke, lahat tu tu apa ada keberkatan dia. Nah, jadi kita pi ambil, nah pi tumpang berkat lah, bukan ambil berkat apa, tumpang berkat dia. Nah, pegang baju dia macam itulah. Benda-benda peninggalan orang soleh itu. Ibnu Hajar diri apa? Siapa Ibnu Hajar ni? Orang yang syarah Sahih Bukhari. Nama dia Fathul Bari nama kitab tu. Nah, berjilid-jilid nama kitab apa? Fathul Bari. Bila Nabi bagi kain pelekat dekat dekat apa? Dekat depa tu untuk kapankan anak dia, kain pelekat yang dia pakai ni dalil kata peninggalan orang soleh tu. Nak hak ni dalil kata, kata peninggalan orang soleh ni orang boleh ambil keberkatan. Dia ada keberkatan kat itu. Boleh faham dah? Aku tu. Ha, tu Fathul Bari. Tengok Fathul Bari. Tengok Fathul Bari. Bagus bagus. Nah, ada lagi. Tak depa ni duk aje lawan ni, bab berkat tak berkat, berkat tak berkat ni. Habis hang tu. Jadi sesudah itu kami pun jalinkan rambutnya. Habis hang tu. Lepas tu tengok lagi dia kata lagi, menurut huraian ulama rahimahumullah, lebih dahulu hendaklah dibersihkan badan mayat dan celah-celahnya, celah-celah mayat. Dah pelipat-pelipat ke apa, mana-mana ada celah lah, dah kita bersih dulu. Kalau ada najis kena buang dulu, buang dulu najis-najis apa mayat tu, lebih dulu buat tu. Kemudian baharu dimandikan sekurang-kurang, ni paling kurang, paling kurang kita nak mandi tu dengan meratakan air ke seluruh tubuhnya, tubuh mayat tu. Ni paling kurang nak mandi ni, kita ratakan air seluruh tubuh. Tapi kita cuci dulu, nah, buang dulu najis-najis, kalau ada najis apa, buang dulu kotak-kotak tu. Lepas tu bagi air rata satu tubuh, maka hak tu dikira mandi dah. Boleh kapan dah, boleh mayat lah. Tapi yang afdal dia ada ni lah, banyak step sikit lah. Ni dia cerita yang afdal. Tetapi yang lebih sempurna dimandikan di akmal, maksudnya yang banyak pahala. Macam mana kita nak mandi tu? Dimandikan sebanyak 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali. Cuma disebut di dalam kitab yang lain, nah, yang akmal dia, kita nak mandi mayat ni, mula sekali tu, mula-mula tu kita bakar dulu kemian. Nah, kemian. Bakar dulu kemian sampai sampai habis mandi. Nah, jadi kita bakar dulu kemian tu daripada apa, sebelum mandi kita start bakar lah. Lepas tu bawa heret buat masuk mandi. Dan dalam tu pun bawa kemian. Baru rasa tu. Nah, apa tujuan dia? Tujuan dia ni kata guru kami, hak ni ni untuk menghilangkan dia punya
bau-bau yang keji. Nah, bau-bau yang tak apa sedap bau tu nak bagi hilang. Jadi bakar dulu, bakar dulu kemian dulu, nak bagi masak dulu, lepas tu barulah heret buat masuk. Nah, ya tu, boleh faham dah. Kau tu. Apa kemian dulu? Hak ni memang ada sebut. Nah, ada sebut lagi tak? Bukan pasal nak apa panggil hantu apa dak. Lah, tak kena mengena. Tak. Ha, tapi orang buat cerita hantu dia pakai kemih tu lah. Cuma hak ni bukan nak bagi hantu apa. Kita nak bagi hilang bau-bau yang tak elok tu. Lepas tu nah, dia kata apa? Kali yang pertama dimandikan dengan air bercampur serbuk daun bidara. Nah, serbuk daun bidara, buh serbuk daun ataupun buh daun tu sendiri pun boleh. Bukan kita blender daun bidara dengan air, bukan itu. Nak campur bubuh biasa aja, gucai biasa aja. Tak payah blender tak payah. Nah, jadi air ni kena sedia tiga bekas. Dan tiga bekas air. Yang pertama air daun bidara lah. Nah, air daun bidara. Yang kedua air semata-mata. Maksudnya air semata-mata ni bukan daun bidara, bukan daun bidara dan bukan dicampur dengan kapok barui. Ha, tu yang kedua. Yang ketiga nak air yang dibubuh sedikit kapok barui. Nah, ambil air butelak biasa dan bubuh sikit kapok barui. Nah, jangan bagi hilang nama air butelak lah, jangan. Jangan sampai jadi orang panggil apa ayat kapok tu tak tahu lah. Bung sikit lah. Nah, sikit tu maksud dia apa? Sedikit kapok baruh tu maksud dia sekira-kira tak hilang nama ayat mutlak lagi. Tu maksud sikit. Nah, sikit nak kapok baruh tu. Nah, jadi ayat ni dia kena sediakan tiga bekas untuk ayat. Jadi hak pertama adalah kita kata apa? Dimandi dengan air bercampur serbuk dan bidara. Atau kalau tak ada juga dan bidara payah cari sabun, tak jumpa cari tahu lah. Atau dengan menggunakan sabun, guna sabun tak apa lah. Nah, jadi kalau kita nak, ada sabun bidara pun lah, tapi elok ambil ada untuk lah. Nah, ambil dia habis tu. Lepas tu dia kata apa? Kemudian dibilas dengan air semata-mata. Lepas tu, lepas kita apa campur dengan apa kita mandikan dengan air hak campur sebut dan bidara tadi, lepas tu dibilahkan dengan air semata-mata. Air semata-mata ni air mutlak biasa. Hak tak dicampur dengan daun bidara. Tak dicampur dengan daun bidara, tak dicampur dengan kapok barui. Sesudah itu, selepas daripada dibilah dengan air tu, dimandikan dengan air yang dicampurkan sedikit kapur barus padanya pada air. Ha, jadi tiga bekas air. Dan tiga bekas. Air dan bidara, air semata-mata, air semata-mata tadi dapat dua hak nak bilah tu. Lepas tu air yang campur sedikit kapur barus. Dah sedikit ni maksudnya sekira-kira tak hilang nama air mutlak. Hak tu dia terus pergi mandi gitu lah. Terus mandi dulu. Tak. Tapi kalau tengok apa, kalau kita nak mula letak mayat apa boleh. Nah, kita nak bagi duduk. Nah, duduk mayat tu boleh, tapi kena buat ni buat pelan-pelan. Nah, buat pelan-pelan angkat bagi kita pegang lah sendal dengan lutut ke apa ke boleh. Nah, sendal dengan lutut kita ke letak pelan-pelan. Bagi dia cenderung sikit belakang tu. Kita sendai dengan lutut kita belakang dia tu. Nah, lepas tu apa kita bolehlah nak gonyoh-gonyoh, tapi jangan kasar lah. Dan jangan kasar. Jadi hak tu pun boleh. Nah, lepas tu perut mayat tu kita kena urut-urut sikit. Tapi halunya lah ni orang letak atas tu terus lah. Atas orang panggil apa? Palung apa? Palung tu doa-doa orang tak dia. Kalau zaman dulu ni, dan kalau dalam kitab lama ni, dia kata tak bagi duduk orang tu, mereka tak buat palung orang tu. Lah, mereka sendai dengan lutut lah. Sendai dengan lutut orang mandi tu.
Saya tak ada, tengoklah jenis macam tu. Dah kalau orang lama-lama tahu biasa tengok dah tadi apa sedai dengan lutut gitu ya. Jadi ikutlah letaklah atas palung kan. Jadi kita duduk mandi tu kita urut sikit perut dia dan dengan tangan kiri. Dan pakai tangan kiri kita. Dan beberapa kali. Lepas tu jangan kuat sangat dan janganlah apa berimah, janganlah letak lembut sangat ya. Selembut sangat jangan, kuat sangat jangan. Nah, kadang lembut sangat pula gosok besar tak jadi gerak tak. Jangan kuat sangat. Dia tekan tu nak naik lompat pijak dia dah. Habis dia lompat pijak aku tu lah. Jadi jangan kuat sangat, jangan lembut sangat. Jangan lembut tak. Macam ada usah. Jangan ada usah-usah lembut tu ya. Jadi urut tanpa urut tu sederhana lah. Dah sederhana tak. Kadang-kadang dia tak keluar habis lagi yang dalam perut tu. Jadi kita kena urut sikit. Lepas tu wajib balut. Wajib balut tangan orang yang mandi tu. Orang yang mandi mayat tu wajib dia kena balut tangan. Dah wajib balut tangan orang yang mandi mayat tu. Dah sebab apa? Sebab terkena dekat aurat dia. Dah kita nak pegang rata eh. Jadi balut. Balut sikit. Dan sunat balut tangan kiri orang yang mandi dengan satu keping kain. Tangan kiri ni tambah lagi balut tu. Sebab tangan kiri ni rata nak pergi tu. Nak tekan tu, nak cek tu, tengok keluar lagi tak najis. Tangan kiri lah buat kerja tu. Berkait-kait dengan najis ni tangan kiri. Dia pegang tangan kanan pula. Tapi sunat apa wajib dia kena balut tempat-tempat aurat tu. Walaupun sama lelaki pun dia aurat juga. Bukan dia tak aurat, paha-paha tu semua aurat. Dia faham dah. Gitu. Boleh ya. Tak ada masalah. Dia kira macam balut dah lah. Lepas tu basuh, kena basuh dia punya kemaluan dia. Kemaluan dia kena basuh, kubul dia. Lepas tu apa dia punya dubur dia pun kena basuh. Macam mana basuh orang hidup lah. Orang hidup basuh macam tu lah. Macam basuh dah, basuh haji ni salah. Dah hadid basuh haji tu. Bak istinjak ni, kena istinjak. Tak istinjak dah. Macam mana apa orang hidup dia istinjak basuh kan. Takat pada rasa hilang cukup lah takat tu lah. Lebih-lebih lah rasa-rasa boleh tahu lah. Saya nak tengok tak apa tu. Hidup buka tengok lah. Tayar lah, bajet-bajet lah macam ni. Istinjak. Baik istinjak tu kena istinjak lah. Dan istinjak. Lepas tu buang kain balut tu. Dah kita kena najis apa semua kain tu. Buang pula kain tu. Lepas tu balut haling pula. Balut haling pula. Sunat balut haling pula. Tempat-tempat lain pun. Tukar saun tangan lah. Kalau kita bahasa kita kata tukar saun tangan lah. Tak apa nanti kita tengok ke depan nanti. Ada kot. Kat sini ada banyak lagi ni bab mandi. Tu cara mandi mayat tak masuk lagi. Ni dia cuma habaq sepintas lalu lah. Jadi kena sediakan 3 ayat lah. Dah 3 ayat habis. Demikian juga dilakukan pada kali yang kedua dan kali yang ketiga sama lah. Tu kali pertama tadi satu bola bubuh ayat bidara, ayat besar kapok baru. Lepas tu nak ulang kali kedua, sama lah. Turutan dia bidara, ayat besar, kapok baru. Kali tiga pun macam tu. Jika dipikirkan perlu, boleh diulangi sehingga menjadi 5 kali atau 7 kali. Kalau perlulah. Kalau tak perlu, tak payah ulang lah. Cukup tegak tu. Mandi kali yang pertama dengan air yang dicampurkan padanya sedikit kapur barus, itulah yang wajib. Dan yang lainnya, sunat belaka untuk menjadinya lebih sempurna. Hak lain tu sunat belaka. Campur kapok barus sikit tu. Hak tu wajib. Tapi jangan bagi jadi ayat kapok barus pula. Dah sikit lah. Tak sikit je. Tu. Orang yang memandikan mayat dan penolongnya hendaklah orang yang amanah seperti yang ditegaskan dalam sebuah hadis.
Nah, nanti kita tengok ni bab orang mandi mayat ni, nanti saya cerita lagi. Nah, panjang sikit. Orang yang memandikan mayat tanah tu. Ya. Dah, kan dia tak mati lagi tak apa. Orang tak mati dia kaki tu, dia kena. Ha. Tanam tu hidup tu ya. Sebab dia bukan dia kira tak mati ya tu. Dia orang tu tak mati lagi. Ha, jadi tanam tu ikut kita lah, kita nak jurus kan tanam tak apa. Tu lagi macam orang mati macam mati oksigen dengan mati bakar kan. Ha. Dia punya betul tu dah ceramah macam mana tu. Ha, tu dia kena mandi. Kita kata dia katalah kaki okey, jumpa kaki sampai kaki sampai pinggang lah, kita kata jumpa badan tak jumpa, kepala tak jumpa ni. Eh? Ya, dia jumpa semua anggota semua, tapi dia tak kena, dia tak jadi jatuh badan. Oh tak ada jatuh badan. Hak tu kalau boleh ratakan air, ratakan air besar lah. Kalau boleh lah. Tak. Ha, bagi air lalu lah. Pegang tu satu lah. Ha? Banyak benda tu dah putus. Ha, pegang tu. Tapi jumpa semua lah. Ha, boleh? Yang jumpa semua, kalau yang tak jumpa semua tu, dia mana nak jumpa? Dia, ha, dia kira mana nak jumpa. Kira gini, dia jumpa kaki dekat, apa, daripada pinggang sampai kaki dulu lah, kita kata kan. Putus badan tak jumpa-jumpa ni. Ha, mandi kaki lu. Ha, lepas tu, mayang kaki lu. Mayang untuk kaki mayat tu, anggota yang ada tu. Duk sebulan jumpa pula badan. Ha, mandi pula badan, mayang pula badan tu pula. Ha, begitu. 3 bulan lagi baru jumpa kepala dan tengkorak baru jumpa. Ha, mandi tengkorak tu pula. Nah, ha, lepas tu mayang pula dekat kepala dia. Ha, tu. Kalau tak jumpa sebuah badan tu, anggota dia macam bunyi yang ah, ah, dia buat hak benda jumpa yang tu. Buat jumpa dulu. Kalau tak jumpa tu itu kira halal. Tak jumpa dah macam mana lah. Lah, tu tak jumpa habis cerita lah. Ha? Banyak. Tak apa, dia orang Islam lah kau tu. Hak baik. Ha, jadi kita tak tahu hak siapa lah. Nak cek pun tak tahu dah dengan hancur kutu lah. Dia pun pun tak boleh cek lah tu. Ha, tak boleh cek lah. Jadi bayang pun apa, bani bayang. Tak tahu hak siapa, tak tahu. Pedih juga nak bayang, tak tahu siapa bayang tu. Cuma kita bayang hak bayang abadi lah. Lah, bayang abadi. Tetah siapa abadi. Jantina dia. Mana? Jantina dia tu dah. Tak apa. Dia kira bayang abadi ya. Dah, gitulah. Bayang tu. Tapi dia kalau cerai dia kena buat gitu lah. Dia kena buat satu-satu-satu. Jumpa besah dulu hak ada jumpa tu tak, apa mandi kapan-kapan bayang. Lepas tu tak ada tu dulu. Kalau jumpa pula, ambil pula. Dah ambil pula. Ha, mandi. Lepas tu bayang, apa kapan bayang? Lepas tu tak ada pula. Habis tu. Habis.